Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat rakyat Malaysia di luar sana. Hai, aku Amirul, host MRC TV anda kali ini untuk review kali ini. Guys, sebelum korang lupa, like, follow dan share dan subscribe channel YouTube aku dekat bawah dan tekan button lonceng sekali. Alright. So, dengan berbangganya aku hari ini aku nak buat satu review SUV yang paling power. Okey. Hari ni aku tak nak sembang lah pasal spek kan. Benda dah sama lah, korang boleh tengok kat brosur dia kat YouTube. Hari ni aku nak cerita apa aksesori aku dah modify kereta ni sampai customer 100% by WhatsApp saja. Letak duit buat Amirul, letak duit buat Amirul. Seperti yang korang nak buat, stay tune, enjoy this video. Guys, alright. Okay, aku nak review kat korang kali ni. Alright. Di sebelah aku ni ada sebuah unit SUV yang paling mantul. Okay, so ini adalah SUV yang terbaru keluaran Mercedes, iaitu GLC 43. Okay. Dalam masa yang sama juga, customer ni beli special order dengan Amirul daripada UK, pilih kereta dekat Auto Trader dan beli datang ke Malaysia dalam masa 2 bulan sahaja. So, sampailah kereta beliau. Tak tunggu lama, guys. Amirul, cari body kit, cari aksesori, buat kereta aku jahat macam Brabus dekat UK tu. Nak tahu apa yang aku buat? Okey, kereta ni dah belanja lebih daripada RM50,000 untuk modify aksesori. Kalau korang tahu, kalau korang nak kecam, kecamlah aku kat dalam komen tu. Dan korang nak tahu juga sebenar-benarnya, owner ni semuanya boleh buat dalam loan saja. Benda boleh full loan, benda Amirul dah bagi tahu. Akan tetapi kita make up kereta dia jadi macam GLC 63S super duper. Alright, stay tune, kita tengok apa yang kita nak goreng kali ni. Guys, barulah bergaya, baru ada masyuk. Okay, seperti aku berdiri kat model belakang aku ni. Okay, so ni adalah GLC 43, guys. So GLC 43 ni aku dah convert body kit dia semua jadi GLC 63. Aku dah buat wrapping, aku dah buat full system exhaust depan sampai belakang dan remap stage 2 sampai kan horsepower dah jadi 410 horsepower, 650 Newton meter of torque. Kau rasa sandor ke tak sandor bawa kereta ni lah? Okay, dalam masa sama juga, customer dah buat satu benda yang rare, iaitu kita special loader rim US forged. Alright, dan kita special order AP Racing brake caliper dengan disc brake yang paling baru daripada Itali. Okay, so dalam masa sama juga, benda tu ambil masa dalam 3 bulan lah untuk sampai ke Malaysia. So kita deliver apa yang boleh. Cuma yang paling aku nak tekankan adalah, okay, MRC sekarang kita dah ada buat aksesori baru. Nak tahu tak apa benda? Lately ni korang tengok dalam YouTube channel kita, kita dah banyak buat wrapping. Bila kita dah banyak buat wrapping, kita akan buka kedai wrapping. Jemputlah datang ke kedai wrapping MRC. So cuma aku nak bagi tahu, kereta ni kita dah wrap jadi light Nado Grey dan dia jadi betul-betul sebiji berabus dekat UK lah, dekat London sana dia modify kan. Okay, so cuma dia tak buat dark Nado Grey, dia buat light Nado Grey. Alright, sebab dia suka, dia nak matching dengan rim hitam, caliper besar, 6 port. Okay, so dah siap dah convert body kit hari ni. Hari ni aku nak cerita pasal spek pun, aku nak cerita kat korang tentang apa yang aku modify. Berbaloi ke tak korang keluar duit korang, tak pun bayar bulan-bulan je, janji siap. Beli GLC 300, boleh convert GLC 63S. Jangan pening-pening, janji beli model coupe, jangan beli model SUV, guys. Alright guys, so this is a new facelift punya SUV GLC. Alright, kita tengok kat sini lah. Untuk the new facelift, semua sama, daripada A-class, C-class, B-class, G-class, semua dia dah tukar cutting lampu dekat sini. So DRL dia memang nampak shape lagi, garang lagi, dia macam jerung sikit. Dan yang kedua, yang paling power sekali aku rasa, dia dah buat muncung dia lagi tajam kat bahagian depan. Alright, untuk model ni aku tukar bumper dia. Kalau kita tengok kat sini, sebenarnya hampir sama je GLC 43 dengan GLC 63S, tapi customer nak SPG 100% GLC 63S. So kita tukar bumper. Alright, dan dia tukar grill GT dekat bahagian depan ni. Kalau beli original pun datang dengan grill GT. Okay, so tapi ada kalau beli model keluaran Malaysia GLC 300, dia datang dengan diamond grill. So dia ada beza sedikit dekat situ, guys. Dalam masa sama juga, kereta ni dia tak datang tau, GLC 63S dia takkan datang dengan carbon extension lip. GLC 43 dia ada aftermarket, 63S dia takkan ada. Dia buat sesimple yang mungkin, janji rim mantul, disc brake mantul. Jom kita tengok bahagian belakang apa yang menarik. Guys, okay, ni benda yang aku rasa tak kelakar. Okay, kan, bila dah convert, kalau tak pakai emblem ni memang gantoy lah, bye. Alright, so emblem wajib tukar. Dah convert 63S wajib, convert 63, convert 45 mesti kena tukar. V8 by turbo, baru orang tak cocok belakang. Alright, rim memang standard seperti sedia kala. Alright, dia ada side step dekat bahagian tepi ni. Okay, jom tengok bahagian belakang. Aku nak cerita kat korang bahagian belakang. Okay, sebenarnya aku rasa seksi lah bahagian belakang.
dia punya carbon spoiler dia. This is bahagian part yang konseksi. Mana-mana kereta kalau aku modified pun kecuali Velfire Alphard, tak ada spoiler, kelakar babe. Alright, ibaratnya kalau korang keluar berjalan, okay, ibaratnya korang tak pakai cap ke, okay. Spoiler ni sebenarnya main peranan sebab setiap kereta tu dia ada aerodinamik dia dan dia perlukan spoiler yang ikut shape mana yang kita rasa sesuai dengan kereta kita. Kalau kereta gemuk macam ni, coupe ni, kita pakai GT wing kan kelakar. So kita pakai ducktail. So dia sesimple yang mungkin tapi dia nampak sporty dan garang untuk outlook bahagian belakang ni. Okey. So untuk the new facelift ni kalau tengok dekat sini, so lampu LED baru dia dah lain compare dengan lama. Aku suka lampu baru. Dia nampak petak alam tu kan, LED tu kan, memang superb lah. Jahat lah. Kita nak tahu beza baru dengan lama. Benda kat ni. Okey. Yang kedua, nak convert mesti jangan kantoi. Kita dah masuklah GSC 63S. Kalau letak GSC 43 kantoi lah. Alright. Dah tukar emblem GSC 63S dan kita buat full wrapping. Maknanya emblem kita nak buat full black. Maknanya kita main two-tone colour je. Kita wrap colour light Nado Grey. Everything yang part chrome kita buat black, gloss black. Supaya dia biar matching dengan rim kita nanti. Alright. Dan yang terakhir, diffuser. Alright. Seperti yang korang tahu, diffuser kalau kita tukar yang aftermarket, dia tak ada yang over macam ni. So aftermarket dia simple saja. Alright. Cuma kalau diffuser kita tukar yang model 63, C63 ke, JC63 ke, GLE63, GLE450 ke, so kita tukar dia ada dua exhaust kiri dan kanan. Okay, dia ada twin pipe. Okay, kalau kita tengok dekat sini, diffuser dia hampir sama dengan C63 sebenarnya saya review. So dia almost same. Untuk modified yang accessory aftermarket ni, sebenarnya ini adalah rupa bentuk JC63S kalau dekat UK. Dekat Malaysia tak ada spek JC63S dan kita tak boleh beli pun daripada UK. So dia ada dekat UK saja. So dalam masa sama juga, kita tengok dekat sini, twin pipe kita dah tukar dekat sini. So tapi exhaust kita buat full piping macam sekalipun, dia tetap keluar satu saja. Dia tak boleh buat maknanya kiri dua exhaust, kanan dua exhaust, dia tak boleh. So memang original satu saja. Unless kalau korang ada duit RM50,000, korang special the Acro Pro V, barulah mantul. Okay. So yang terakhir juga kita tengok kat sini, so kita ada emblem AMG dan kita tengok dekat sini bonet dia, aku suka style. Sebab apa? Sebab dia nak buka bonet dia, logo kita pusingkan dia. So kita tengok bonet spare dia memang cukup superb, lawa dan besar. Alright. Sayangnya dia ada power boot, cuma setengah model dia ada sensor, kick sensor. Setengah model tak ada kick sensor. So itu adalah optional accessory daripada UK kalau kita special order. Okay guys, so kita dekat dalaman interior untuk bahagian GLC 43. Okay. First thing first, sebenarnya GLC 43 dia tak datang pun dengan cover ni tengah ni sebenarnya. Okay, dia datang dengan warna black, apa ni, dark wooding. Okay, dia kayu yang warna dark, warna gelap sikit, tapi dia ada design dia. Okay, tapi leceh juga kita nak celup cover ni, kita nak gosok dulu kayu tu baru boleh kita celup cover ni. Okay, dan yang kedua juga kita celup kat bahagian cover ni, sebenarnya datang warna chrome aja. Alright, dan yang ketiga sebenarnya GSC 43 ni tak adalah lawa sebenarnya pun daripada, kalau daripada Malaysia lah sebenarnya kan, model baru kan, luar dia tukar, dalam tak tukar, sama aja. Alright, tapi aku tukar juga dia punya corong aircon ni, kita pakai yang turbine punya air ventilation ni kan, so dia nampaklah eksklusif sikit. Kereta aku pun ada kan, aku rasa kereta korang pun ada benda ni kan. Okay, yang penting boleh tukar 64 colour, boleh main macam-macam colour. So bila korang driving tu, so dia dah ada siap 64 colour dan ambient light untuk bahagian dalam interior ni pun semua dah ada lah complete. Dekat bahagian pintu tengah ni semua complete, boleh tukar 64 colour. Alright, dan yang seterusnya juga kalau korang tengok dekat sini, so dia punya kunci memang eksklusif sangat. Inilah batut kita tukar daripada dulu kan, kelakar kan. Now originally kalau tahun 2022 memang dah ada push start button. Dulu ada yang tak ada. Now memang dah ada lah. So jangan kecam eh. Alright. So kunci baru memang style macam ni, CLA ke, G class ke, G63 ke, sama macam ni. Okay, so this is kunci baru. So memang nampak eksklusif sikit kalau kita tengok dekat bahagian sini. Okay, dan yang terakhir kalau aku nak tengok kat korang, of course dia punya digital meter, dia punya bahagian sini. So kita tengok dekat sini, memang cukup lawa dekat dia punya info entertainment ni. So belanja pula exhaust. Okay, dah cukup ke? Kita nak cerita lah. Okay, so AMG ni kalau tengok kat sini, untuk model baharu ni dia dah datang siap dengan Apple CarPlay, tapi dalam masa sama juga korang boleh build in Android Auto Connected juga, tak ada masalah. Masuk software system, so dia ada plug and play dekat bahagian tengah ni saja, konsol tengah armrest ni. Okay, so untuk bahagian meter ni sebenarnya pun dah cukup cantik dah. Sebab apa? Dia tak payah tukar, pakai original pun dah boleh main dah, dan dia boleh main touchscreen untuk player baru ni. Okay, itu yang aku suka lah. So untuk touchscreen ni korang boleh main lah, korang nak biar dekat AMG performance, dan korang tekan lah dekat bahagian setting kat sini, korang pilih engine. So dekat sini driving, tengok horsepower ni macam GTR kan, dia 6 boost meter kat tengah screen tu kan, sini pun boleh nampak.
So ada dekat sini juga, okey. Oil temp, dia punya engine oil temp, semua dia ada bagi tahu dekat sini juga. Everything dia bagi tahu. While driving tu korang tak adalah takut-takut kalau korang rembat jauh, jalan jauh je kan. Okey. So everything dekat tengah ni kita dah buat bagi cantik, dan part yang paling penting adalah steering. Untuk model baru tahun 2021 ke atas, dia dah tukar steering baru, wajah baru. So this is steering wajah baru yang memang lawalah. Sebenarnya kalau C-Class dia dah tukar pada tahun 2018 lagi. Kalau GLC dah tukar pada tahun 2021. So untuk model baru, korang boleh tukar sama ada nak pakai carbon fiber, and then dia akan taraf fabric kat sini pun boleh. Tak nak pakai full leather pun boleh, tak ada masalah. Dan balutlah carbon dekat bahagian chrome ni sebenarnya. Lagi nampak cantik dan eksklusif sebenar-benarnya lah. Aku lupa nak balut sebenarnya. Nanti kat semua kecam pula kan. Okay. So untuk bahagian sini juga kita tengok, kalau AMG spec dia datang dengan curve steering dekat bahagian sini. Untuk bahagian meter baru kita tengok kat sini pun dia masih maintain yang lama. Ada setengah model tahun 2020. Ni tahun 2020 daripada UK. Ada setengah model tahun 2022 memang dah datang dengan full digital meter. Kalau tahun 2020 ni adalah tahun keluaran awal, dia tak datang dengan digital meter. Alright. So itu saja aku nak review dekat bahagian dalam. And then the best part is, sebenarnya GLC ni dalam dia tak adalah besar mana pun. Dia sama macam C-Class saja. Cuma ruang kaki kau lagi tinggi, and then cara kau duduk dekat sini pun kau selesa. Kalau kau masuk C-Class, dia ke dalam sikit. Masuk CLA dia macam ke dalam, macam nak berlumba lebih. Untuk GLC ni kau boleh santai, relax, SUV punya style lah. Tapi dia nampak comfort dan nampak kokpit dia lagi ke dalam juga untuk racing juga sebenarnya. That's why dia buat keluaran GLC 43, GLC 63S. Tapi dia apa, distance kepala kau dengan bumbung sebenarnya okey, cukup okey dan santai dah sebenarnya. Alright. Untuk yang full import memang semua bumbung warna hitam, full black, okey. Dan model baru Malaysia saya sini dah buat full black dah. Before this dia warna cream ataupun warna light grey. Untuk seat belt, kalau GLC 43 memang warna merah original. Kalau nampaklah member-member tu punya kan, dia dah convert. Kalau seat belt dia warna hitam tu, kantoi lah dia convert. Kalau dia tukar ke dengan seat belt, tak kantoi lah. Okay guys. So model ni dia tak datang dengan panoramik. Sebab aku suka kalau beli Mercedes tak ada panoramik. Sebabnya yang pertama sekali, dia punya kain dia tu nipis, jaring dia tu. Yang kedua, distance kepala kita dengan bumbung kan dekat. So bila kita driving, aircon sejuk tak ada kat kita, tapi kepala kita rasa bahang panas. Alright. So ini saja, sekian aku nak beritahu kat dalam. Kita tak nak cerita lebih lah. So kita tengok yang last kali part enjin. Enjin aku nak tunjuk sebenarnya. Jom. Okay guys, so kita tengok bahagian enjin. Yang terakhir aku nak review adalah bahagian enjin. Okay, siapa tak gila lah Mercedes kan? Semua orang gila Mercedes. Dalam masa yang sama juga, setiap business owner especially, dan setiap coaching-coaching, business coaching yang dalam ada, dan founder-founder yang ada dalam Malaysia ni, semua gilakan model GLC 43, GLC 63S, C63, C43, CLA 45. Semua idamkan benda ni. Tapi aku nak beritahu kat korang, untuk model GLC 43 ni sesuai dengan business owner macam anda. Anda lah yang tengah tengok tu sesuai. Hey, sebab apa? Untuk model ni, dia menggunakan sistem yang sama. One man, one engine. Okay, satu orang saja yang tuning dan ya, orang kata inspect kereta engine ni, dan dia buat satu engine ni bukan baik kilang. Okay. Dalam masa sama juga, untuk model GLC 43 ke atas saja, dia akan pakaikan dia punya lambang shape V tu warna merah dekat sini. Kalau korang tengok C63, GLC 63R, GLC 43, GLE 450. So dia ada shape, lambang logo V shape dekat ni warna merah. Alright, menandakan spek engine dia memang power. Originally dia datang dengan 3.0 liter, okay, dan dia V6, okay, twin turbo. Dalam masa sama juga, standard horsepower dia hanyalah dalam 385 horsepower. Power dah sebenarnya. Quick shifting, dia pakai 9G tronic, dia punya sistem gearbox dia pakai 9G tronic. Alright. Tapi aku dah modified jadi stage 2. Alright. Dan aku dah buat horsepower, aku tak run dyno, cuma testing tuning sahaja, remap. Dan dia dah sampai 420 horsepower, 650 Nm of torque. Memang cukup laju dan cukup mantap dan mantul. Alright. Tapi customer pending lagi satu. Lagi satu aku racun barang dia. Sebab customer jenis okey, bang, modified, bayar Mirul, bang, nak order ni, order Mirul. So kita akan tukar dia punya intake, tapi kita special order daripada US. Kita tukar air intake dia, full piping kita tukar carbon, supaya dia boleh pergi sampai 480 horsepower. Mesti sampai dia. Alright. Saing-saing GTR. Tapi tak boleh lawan GTR. GTR lain segment. Okay guys, so sekian saja review aku. Alright. Aku dah cerita dah kat korang, kalau korang rasalah kereta ni betul-betul power, komen dekat bawah. Kalau korang rasa kereta ni lemah, komen kat bawah. Kalau adalah pesaing kereta ni yang boleh lawan kereta ni untuk SUV segment, bagi tahu aku, aku review kereta tu besok. Okay. Sebelum tu, subscribe dan tolong follow dan share video saya ke serantara dunia. Bagi tahu kawan-kawan semua. Alright. Terima kasih juga tuan-tuan perempuan semua follow video saya kali ini. Harap korang enjoy dan tengok video ni sampai habis. Kita buat action roll kereta ni. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.